Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shirli sadri wa yassirli amri wa lughdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada ilahi, kita dipanjangkan umur, sempat masuk ke Ramadan pada tahun ini. Saya doakan supaya semua warga kampus dilimpahi rahmat sempena Ramadan tahun ini. Semoga kita sentiasa bersabar dan dapat melepasi ujian besar dari Allah SWT kepada kita semua di dalam kampus seluruh Malaysia dan juga di seluruh dunia. Ya, saya faham ya, kita menghadapi banyak masalah ya di dalam mengatasi ujian yang kita hadapi sekarang ini. InsyaAllah ya, dengan berkat kesabaran, keberkatan bulan Ramadan yang kita baru bermula hari ini, insyaAllah ya, kita akan dapat melepasinya bersama ya, supaya kita semua mendapat keberkatan. Sempena dengan kuliah bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah ini, ya, saya bermula dengan firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. So, dalam ayat tersebut, ya, jelas ya, kita telah diberi arahan ya, oleh Allah SWT untuk tidak ada sebarang pertikaian melaksanakan ibadat yang begitu dituntut ini. Dan dalam ibadat ini, ya, ada banyak ya peristiwa-peristiwa berlaku ya berkenaan dengan fadilah yang ada dalam bulan Ramadan yang akan kita teruskan selama sebulan bermula pada hari ini. Ya, satu daripada sirah yang terkenal ya yang kita selalu dengar dalam majlis-majlis ilmu adalah apabila sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila Rasulullah ya sebanyak 3 kali ya mengaminkan doa malaikat Jibril ya sewaktu menaik mimbar ya. Jadi sahabat bertanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu apa yang diberitahu oleh Jibril pada masa itu adalah, celakalah umatmu yang tidak mendapat keampunan setelah Ramadan berlalu. Jadi ini jelas yang menunjukkan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita mendapat keampunan dan keberkatan dari Allah SWT. Dan dalam hadis yang lain juga dinyatakan dengan jelas ya, di bulan Ramadan ini ada 3 fasa utama yang mana kita bermula 1/3 awalnya dalam fasa rahmat ya. Di dalam fasa kedua, fasa maghrifah, iaitu pengampunan dosa, dan diikuti fasa ketiga akhirnya ya, untuk pembebasan dari api neraka. Jadi apa yang kita boleh buat ya di bulan Ramadan ini adalah salah satunya adalah fadilah sedekah ataupun menyumbang ya, dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, Pusat Islam ya, Kampus Kejuruteraan telah melancarkan tabung Ramadan sebagaimana biasa, dan kita telah bermula semalam ya dengan aktiviti sahur oleh semua pelajar-pelajar kita seramai 420 orang yang berada di dalam kampus. Jadi antara fadilah lain yang jelas dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW, riwayat daripada Tirmizi nombor 807, bermaksud orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ianya akan mendapat pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa.
Ini menunjukkan ya kita amat dituntut untuk melaksanakan perkara ini ya untuk mendapat pahala yang begitu besar dalam bulan Ramadan ini. Jadi kita sama-samalah merebut peluang membuat sedekah sebanyak mungkin ya dalam bulan Ramadan ini, memandangkan di dalam keadaan kita menghadapi kesukaran patuh kepada PKP yang disebabkan oleh wabak COVID-19 ini. Ya sebenarnya kita ada nikmat yang banyak, iaitu nikmat penjimatan ya kepada perbelanjaan harian kita. Ya kalau dulunya ya kita terpaksa berbelanja 10 ke 20 ringgit sehari ya untuk tujuan mengisi minyak, petrol dan sebagainya untuk pulang balik ke tempat kerja. So sekarang ni tidak lagi, dan dengan penurunan harga petrol juga ianya telah banyak membantu kita. Jadi apa salahnya kalau kita salurkan ya pendapatan kita yang telah dapat dijimatkan itu ya untuk tujuan menampung tabung Ramadan kampus kejuruteraan ya untuk kita gunakan untuk tujuan memasak makanan untuk pelajar-pelajar dan staf di Barisan Harapan ya untuk mereka ini berbuka puasa dan juga untuk bersahur. Jadi dalam firman Allah di dalam surah Al-Ansyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang bermaksud karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi kemungkinan wabak COVID-19 ini yang dapat dilihat ya, kita sepatutnya bersyukur ya dengan ketekunan semua pihak ya, daripada Perdana Menteri ya, daripada MKN, daripada Kementerian Kesihatan, malah daripada yang berbahagia Profesor Knight Chancellor sendiri yang begitu tegas ya, begitu berusaha menanganinya sehingga kesemua ketiga-tiga kampus kita dalam keadaan yang baik dan tidak ada seorang pun yang berada di dalam kes positif buat masa ini. Jadi berbanding dengan negara-negara lain satu dunia yang lebih maju daripada kita yang menghadapi ujian yang begitu getir, ya ribuan ya kes setiap hari ya berlaku di negara-negara maju berbanding dengan kes yang hampir selesai di kampus kita, masya-Allah. So alhamdulillah ya, syukur kita sekali lagi kerana dapat bersama dalam Ramadan kali ini walaupun dalam bentuk yang berbeza, bukan lagi kuliah Zuhur secara biasa sebagaimana bulan Ramadan tahun lepas dan sebelumnya. Ya apa yang kita perlu buat sekarang adalah untuk sama-sama ya tekun beribadat ya, di samping kita tidak lupa untuk meraih Ramadan ini dengan menyumbang apa yang kita mampu. Insya-Allah ya sumbangan kita ini ya akan mendapat pahala sebesar-besarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.